Itu kayaknya teman kamu lah di depan. Dari tadi mereka malah manggilin nama kamu. Coba deh kamu lihat, kasian banget mereka di depan. Hah? Yang bener, Pa? Udah deh, aku lihat dulu. Buset lah. Ngapain ya? Kan monyet-monyetku kesini. Huh? Emang aku dapat janji ya sama mereka? Udah deh, aku samperin aja mereka. Ngapain kesini? Kalian rindu ya sama cicik yang cantik ini? Kepalamu lo tuh yang monyet. Bilang-bilang orang monyet kau. BTW Ci, kami kesini tuh mau ngajak kau pergi loh ke taman bermain yang baru buka itu katamu. Hah? Kataku? Setauku gak ada sih aku bilang kayak gitu. Tunggu aku mikir dulu ya. Iya, aku ingat. Sorry ya, kalian tau lah aku gimana, agak lupa-lupa sedikit. Yaudah, tunggu bentar sini ya, aku mau pergi ke dalam dulu. Kalian gak mau mampir ke dalam gitu? Gak usah lah, Ci, kami di sini aja. Oke, tunggu ya. A few moments later. Ma, Cici pergi main dulu ya sama teman-teman Cici. Iya, Ci, hati-hati ya, jangan jauh-jauh. Oke, mamaku sayang. Yaudah, yuklah kita pergi. Oke, gaskan. Aku duluan ya. Buset dah, semangat banget loh Sal. Biar aja, untung-untung olahraga ya kan. Ayo, cepat. Udah bentar lagi tuh, gak sabaran aku. Iya loh, Salsa. Heboh amat dah, Salsa. Udah kayak dapat sembako aja. Mau heran, tapi itu Salsa. Omongin terus, sesuka kalian sampai mulut kalian berbusa. Sorry. Aku ada ide. Biar kita gak bosan, mending kita karaoke. Setuju gak? Kalau setuju, biar kita pinjam lah speakernya Bu Fatima. Setuju banget dong. Kalau kayak gitu gaskan lah. Kalau aku sih ikut-ikut aja ya. Tapi kita habiskan dulu makanan kita, mubazir tahu. Later. Astaga, siapa sih yang hidupin musik siang-siang bolong kayak gini? Udah keras banget lagi volumenya, ganggu orang tidur aja. Lihat aja lah mereka ya, kusamperin lah mereka ke sana. Keterlaluan, ganggu orang tidur aja dasar memang ini. Karaokean, bukan tidur siang. Pulang. Kalau enggak saya aduin sama orang tua kalian ya. Ampun, Bu. 1, 2, 3, kabur. Ayo, Ci, ayo, lari.
Hah? Dasar anak-anak keras kepala kalian ya. Tengok aja kalian. Kalau dapat kalian saya bawa kalian ke orang tua kalian ya. Mami ya, coba kejar dulu bu kalau bisa deh. Syukur aja kita gak ketangkap sama ibu itu. Kalau ketangkap kita, mampus lah kita. Benar banget tuh, Cik. Ibu itu aja yang terlalu heboh sendiri di situ. Orang-orang warga di situ aja gak marah. Benar banget tuh, ibunya terlalu sensitif. Kayak gak pernah dengar DJ aja. Masalah, namanya juga emak-emak. Berarti emak kita sama dong, kayak ibu itu tadi. Ups, enggak lah, beda banget tuh mamaku sama ibu itu. Iya tuh, mamaku juga beda sama ibu itu. Kayaknya mamamu lah saling mirip ibu itu. Di sini ya? Hayo, kalian ngapain ngambil bobo Ida? Udah izin belum? Kayaknya belum lah, Rev. Kayaknya orang ini mencuri lah. Hah? Anjir lah. Malah ada cowok lagi. Serem banget aku. Hah? Awas, jangan dibawa. Aduh, Cici. Cici, sakit banget. Lo udah kena apel. Ketimpa aja sama kau. Sudah ketebak. Mending pakai caraku aja tadi. Hai, kocak banget dah. Makanya kalau ngambil buah orang itu izin dulu, jangan asal ngambil. Jadi kena apes kan, kasihan, kasihan. Diam kalian berdua, ayo kabur. Capek banget dah aku satu orang ini. Kena apes terus, nanti kejar ibu-ibu. Lupa Cici dari pohon apa. Detik kemudian. Yuhuu, seru banget deh. Mandi, mandi. Gak ada kolam renang. Di park pun jadi. Asik. Iya, benar banget. Apalagi ini lagi hujan. The best lah pokoknya. Tapi aku takut. Nanti aku dimarahin sama orang tuaku. Udah, tenang aja. Bilang aja nanti kita habis kehujanan. Dimana sih anak itu? Dari tadi pagi gak pulang-pulang. Tengok aja kalau dapat antena ini. Dari pagi gak ada makan, tahan banget deh sampai sekarang. Udah ku cari di taman ini, gak ada juga adanya. Kemana lah adanya ini main sama kawan-kawannya? Hah, itu kan suara si Cici. Hah, ku tengok dulu ke sana. Kalau benernya di sana, habis aku buat. Berani-beraninya gak ingat pulang anak ini. Lihat aja lah ya. Cici! Oh, di sini kalian ternyata ya. Dari tadi pagi nggak ingat pulang kalian sampai sekarang. Hah? Pulang lah, Koci. Kalau nggak pulang, kalian nanti mau aja ke rumah. Gak tepi-tepian. Pulang sekarang juga. Kalian berdua juga pulang. Nanti kalian dicari orang tua kalian. Tapi Cici sama teman-teman masih mau main di sini loh, Ma. Oh, udah pandai ngelawan kamu ya, Ci ya. Bukan gitu loh, Ma. Cici masih mau main di sini. Gak ada main-main. Pulang.